warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita sedoyo saged rawuh datang acara tasyakuran haji di rumah Bapak Suwarno ini untuk persiapan keberangkatan haji Bapak Suwarno dan Ibu Suwarno. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Suwarno sekeluarga yang kami hormati, yang terhormat poro tokoh masyarakat, yang terhormat poro sesepuh, yang terhormat poro tokoh agama yang ada di perumahan Istana Bestari ini. Saya di sini menyampaikan tausiah dan juga mewakili keluarga Bapak Suwarno mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dumateng panjenengan sedaya ingkang saged purun nyempataken rawuh dateng acara menika. Amargi Bapak Suwarno sekeluarga ini butuh silaturahmi kalian panjenengan dan butuh doa panjenengan agar nanti ibadahnya di Mekah bisa diterima kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya perlu saya kenalkan, saya sudah 3 kali diundang di majelis ini. Dulu waktu Maulud Nabi 2 kali dan sekarang di rumahnya Bapak Suwarno ini. Nama saya Ustaz Muhammad Fadhu Sofi, biasanya dipanggil Gus Sofi. Perlu kula sampaikan beberapa fadilah dari acara tasyakuran haji ini. Fadilah pertama, insya Allah dengan adanya tasyakuran ini, Bapak Suwarno dan Ibu Suwarno diparingi barokah yang luar biasa kalian Gusti Allah. Demikian nanti akan diberi keselamatan ketika berangkat haji atau pulang dari haji. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua di sini benar-benar ikhlas mendatangi dan fokus, karena Pak Suwarno juga bilang kalau di perumahan-perumahan ceramahnya memang tidak lama-lama. Maka dari itu mungkin hanya berapa menit saya menyampaikan tausiah, karena memang kalau di perumahan itu orang-orangnya banyak yang sibuk. Demikian fadilah yang kedua, dengan adanya acara tasyakuran ini, insya Allah Bapak Khairon nanti ketika menjalankan ibadah haji, baik wajibnya, sunnahnya, dan rukun-rukunnya akan diberi lancar kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Hingga fadilah yang kedua dapat barokah doa majelis ini, insya Allah hajinya Ibu Suwarno dan Pak Bapak Suwarno nanti akan menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma. Haji mabrur bukan haji mabur. Nauzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan panjang doyo dan saya nanti semuanya akan bisa naik haji, tidak tahu tahun berapa. Karena ada yang mengatakan begini, Gus, kesuwen enggak haji, es umroh ae. Tapi bisa naik mati, yang penting rasa no tahun nang Mekah. Tak betul. Tapi ada lagi yang lebih betul, karena haji itu wajib, rukun Islam yang 5. Sebaiknya kita tetap daftar haji, enggak tahu nanti bisa kesampaian apa enggak. Kalau kita sudah meninggal, ya tinggal haji batal. Kalau kita ambisi, karena terpengaruh sekarang non sewu banyak ustadz-ustadz yang memancing untuk bisnis agar segera ikut KPIH daftar haji. Nah,
Kita harus mikir nanti di akhirat, kalau sudah mampu umroh, nanti kalau di akhirat ditanya, man robuka, man nabiyuka, kemudian kenapa kok bisa umroh nggak bisa haji? Nah, maka dari itu, nuwun sewu, ini sedikit masukan dari saya untuk saya dan Pak Nyantoyo, selain untuk Pak Suwarno. Jadi kita tetap daftar haji selain umroh, agar di akhirat nanti kita semua akan diselamatkan kalian Gusti Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Kemudian fadilah yang ketiga, insya Allah kita semua yang hadir dan juga Pak Suwarno akan diberi barokah umur, panjang umur, sehat dan banyak rezekinya, agar kita semakin sukses, anak cucu kita sukses dan semuanya bisa haji. Yaitu fadilah dapat barokah silaturahmi. Fadilah yang ketiga, Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi sunnatun marhubatun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah, kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dengan silaturahmi ini, fadilah yang ketiga, insya Allah kula panjenengan akan diberi barokah umur, panjang umur, banyak rezekinya dan banyak uangnya. Amin Allahumma amin. Nun sewu bapak-bapak kan tempur manis daya suge nggih. Walaupun suge ya bapak-bapak di sini saya butuh yotro katan apa mboten bapak-bapak? Butuh nggih bapak-bapak. Lah, maka dari itu walaupun kita kaya, insya Allah panjang akan semakin kaya raya. Yang tabungannya ratusan juta saya doakan menjadi miliaran. Amin Allahumma amin. Yang punya hutang saya doakan hutangnya segera lunas. Yang tidak punya hutang, yang tidak punya hutang saya doakan tabungannya miliaran dan jutaan. Maka dari itu bukan menyinggung bapak-bapak yang punya hutang, ye. Saya hanya mendoakan, ye. Walaupun kayaknya kadang hutangnya banyak, jutaan kadang miliaran yang punya pabrik-pabrik. Saya tidak menyinggung, saya hanya mendoakan, ye, kan? Yang punya hutang, baik itu ratusan juta atau jutaan, saya doakan segera lunas. Kalau panjen amin, mantep, insya Allah hajatnya pun fayakin. Kalau tidak yakin, tidak mantep, maka hajatnya sulit diijabahi. Maka kita mantep, amin Allahumma amin. Dan fadilah yang terakhir, yaitu dengan mengadakan tasyakuran ini, insya Allah kula panjen doyong termasuk Bapak Suwarno sebagai anak cucunya akan diangkat derajatnya kepada Gusti Allah. Apa buktinya? Di dalam hadis nuwun sewu, di dalam hadis Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fala bil ilmi wa man arada al akhirata fala bil ilmi wa man arada huma fala bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka harus mengaji seperti ini. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat harus mengaji. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia wal akhirat, dunia akhirat, maka kita semua wajib mengaji. Memang saya maklumi panjenengan orang-orang yang sukses baik di kantor, pegawai, pejabat, pengusaha memang sibuk, tapi panjenengan bisa menghadiri ini mendengarkan pengajian berarti banyak dapat barokah mengaji, insya Allah akan bahagia di dunia wal akhir. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum saya tutup juga kula ndongaaken kula pribadi, keluarga saya dan banyak saya, mudah-mudahan kita semua diberi sehat wal afiat, panjang umur, selamat dunia akhirat, sukses pekerjaannya, sukses ibadahnya, derajat dunia akhirat, dan juga anak cucu yang sangat soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Memang pada zaman akhir ini Kanjeng Nabi dawuh, ma min amin illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Semakin akhir suatu zaman, kehidupannya pasti akan semakin rusak. Zaman tambah akhir, otomatis zamannya tambah rusak. Ada yang mengatakan, Gus, zamannya tidak salah, yang salah manusianya. Loh, manusianya yang hilang, zamannya memang juga tambah rusak. Karena tadi ada dalilnya, ma min amin illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Semakin akhir suatu zaman, kehidupannya pasti akan rusak. Buktinya kadang makalah kiai-kiai yang ceramah-ceramah, zaman akhir ini setan tambah kata,
setannya manak terus, menungsoi bisa meninggal. Setan ada tiga macam. Pertama